Camilo Sousa. Oh,
Okay, kita nak perkenalkan ini ialah kumpulan gitu. Gitu kan. Okay, memang pertama saya nak tanya gitu ni tahun bila ditubuhkan? Ini dalam tahun 80-an. Itu kita baru mula-mula berjinak dengan muzik. Saya bersama Abang Hamdi dan juga sahabat saya Syam ada di KL. Masa tu kita banyak menyertai pertandingan-pertandingan dan 86 jam tu kita ada tawaran daripada saudara Rosli Selasih untuk merakamkan album. Gitu tu dah ada pada tahun 1986. Sebelum tu bukan nama gitu. Okey, namanya apa tu? Nama kumpulan Gejala. Gejala pada masa tu. Baik. Jadi baik, kami baik. Pergi mana show side by side kalau pakai nama Gejala. Okey. Maknanya kumpulan Gejala tu dianggotai oleh Abang, Abang Ramli, dengan Syam. Lepas tu yang arwah dua ni lah. Okey, baik. Antara Acong dan Harun. Okey, lima orang. Baik, itu kumpulan Gejala . Kemudian, bila masa yang ditukar ke nama Gitu? Gitu ni masa dalam perjalanan kami nak ke Kuala Lumpur untuk merakamkan album tu. Jadi kita sahabat semua bertanya masing-masing bagi pandangan dan kita setuju dengan nama Gitu. Oh, Gitu tu melambangkan apa Gitu tu? Melambangkan persahabatan, persahabatan yang kukuh kuat lah bang. Ya. Okey, baik. Boleh tak abang sharekan nama ahli Gitu yang terkini? Okey, yang kita tahu Abang Ramli memang anggota lama. Saya sendiri Sufian selaku drama. Duan sebagai penyanyi, Wan sebagai bassist dan Jamal sebagai lead kita. Okey, baik. Memang daripada dulu mengekalkan 5 orang bang. Ya. Okey bang. Okey bang, satu je bang kita nak bagi tahu pada anak-anak muda hari ni. Gitu tu sudah ada pada kalau album yang lagu apa? Lagu hit itu? Terkunci dalam sengsara. Terkunci dalam sengsara bang ya. Album lagu tu dinyanyikan ataupun di albumkan pada tahun bila tu? Rakaman tahun 89. Okey. Tapi album ni dikeluarkan pada tahun 91. Tahun 91. Aha. Setakat ni Gitu ada berapa album? Kami punya satu album lah. Satu album lah. Jadi album yang bertajuk Etika Masa. Etika Masa. Baik. Kalau siapa nak cari boleh cari kot. Mungkin ada, saya rasa dalam YouTube mungkin ada kan. InsyaAllah. Etika Masa tu. Tapi kalau lagu yang hit tu memang ada lah. Yang tu memang banyak lah yang mengupload kan. Okey memang. Mengapa abang nak naikkan balik Gitu ni bang? Sebenarnya saya kalau ikut saya dah
ni ada peminat dia sendiri ya. Sebab dulu dia pernah mewarnai mewarnai industri muzik negara kita ya bang eh. Satu masa ketika dulu saya rasa lagu Jitu tu apa tadi tajuknya? Terkunci dalam sengsara itu memang jadi siulan lah biasanya kan. Kalau dulu memang saya pun daripada kecil lagi memang lagu tu memang biasalah kita dengar kan. Okey bang, kata-kata abang untuk peminat abang sendiri. Mungkin ada lagi yang masih orang lama, yang mungkin sebaya, yang mungkin kalau dulunya muda hari ini mungkin dah sebaya, untuk kata-kata kepada mereka bang. Sebagai pemuzik, minat kita muzik ni, jadi kita akan meneruskan usaha gitu untuk kalau boleh bersama-sama peminat, insyaAllah kalau diizinkan. Dan kami pun masih lagi dalam praktis untuk menyemarakkan lagi muzik-muzik gitu ni. Jadi kepada minat, peminat di luar sana, harap bersabar dan tunggu untuk kami akan ke udara. Abang Ramli, kata-kata ya, untuk peminat Jitu. Pada yang ada peminat-peminat Jitu yang masih ada, saya harap dah dapat menyaksikan sembahan kami. Okey, Abang Wan, penyanyi baru gitu ya? Penyanyi baru eh? Saya selaku penyanyi baru. Walaupun Jitu ni dah lama sendu, kami Jitu akan buang sendu dan kami akan kembali ke rindu untuk peminat-peminat Jitu. Wan, silakan Wan. Okay, tak nak cakap apa. InsyaAllah nantikan kemuntulan comeback Jitu. InsyaAllah. Abang Jamal, silakan. Saya pun sama jugalah. Nantikan kemunculan Jitu untuk tahun ni dan seterusnya. Nantikan kami, Jitu akan kembali dan bersedia mewarnai semula industri music rock kita. Support kami, geng! Oh, jalan tu!